Banyaknya pecah-pecah kepala. 4-1 lagi. Belum 1 menit kita udah kill 4. Mantap. Ini terakhir nih. Orang terakhir. Pecah semua kepalamu, bos. Bos. Gila ini pro anu ya. AN94 sakit banget nih kalau kena headshot loh. Oke, guys, kembali lagi nih bersama saya di King Tai Channel. Dan video kali ini kita bakal ngebahas Lucky Royale terbaru, yaitu dari Weapon Royale ya. Jadi untuk senjata yang baru ini namanya adalah Spikey Span ya. Jadi ini pasangan dari event-event kemarin yang kita dapatkan secara gratis ya. Mulai dari glue wall, tas, terus ada parasut, ada surfboard, dan ini yang terakhir Spikey Span AN94 ya. Jadi di sini cartridge-nya dikurangin. Apa itu ya cartridge? Saya baru pertama kali nih dengan cartridge ya. Nanti bakal kita cari tahu apa itu. Terus range-nya ditambahin 1 dan speed-nya ditambahin 2. Berarti speed nih kayak rate of fire kayak. Atau apa ya? Kok bahasanya berubah ya? Oke. Karena tadi kita udah spin ya 3 kali dan dapat cuy, walaupun enggak permanen enggak apa-apa guys. Yang penting kita review ya. Yang penting kita punya kesempatan buat review, kita review aja nih guys. Oke, dari tadi senjatanya itu ada di mana-mana. Jangan soal ya, susah. Jauh soalnya dia di bawah kalau AN tuh ya. Nih. Oke nih guys, langsung kita pakai. Jadi kita tadi dapat 7 hari ya, lumayan lah. Oh, jadi cartridge itu magazine ya maksudnya ya. Oh, gitu. Wih, gila, efeknya keren cuy. Nih guys ya. Kayak apa ya? Kayak 8 bit gitu kayak kotak-kotak begitu. Kayak Minecraft. Terus rate of fire tadi tambah 2 ya, speed sama dengan rate of fire dan range-nya ditambah 1. Oke. Kita udah tunjukin di lobby dan paling cocok ini kayaknya pakai bandel cewek kayaknya. Kita pakai bandel cewek aja kali guys ya. Kita rubah pakai moko. Bandel kelinci cuy. Nah, ini bandel kelinci ya. Kita langsung pakai. Yang jelas saya ini paling kesel kalau lihat bandel kelinci ini pakai kacamata ininya guys. Karena jelek jadinya ya. Wow, masker bisa juga cewek yang pakai. Nah, begini kan cantik nih. Oke, nggak cocok sih sebenarnya, tapi nggak apalah. Oke guys, langsung aja ya kita masuk ke dalam gamenya. Yang pasti kita mainnya training, karena kalau mainnya kelas squad itu kelamaan guys. Kita para kaum kuota menghemat ya, kita main 5 menit aja guys ya, biar nggak habis-habisin kuota ya, kecuali pakai WiFi nggak apa-apa nih. Dan kita akan coba langsung ya guys review AN94 Spikey Span-nya apakah lebih mantap dan banyak yang punya cuy. Apa ini? Nah, banyak yang punya nih. Kok banyak yang punya guys. Oke, kita coba pakai double ya AN-nya di training dan kita coba lihat gimana rate of fire-nya ya. Katanya ditambah nih. Wush. Bentar, ini kok kecil betul suaranya. Kita bawa double apa enggak guna kok double, pakai shotgun 2 deh. Shotgun 2 mana nih? Shotgun 2. Enggak ada cuy. Pakai MP40 dah. Sang kelamaan ntar. Power grip magazine. Wah, apalagi tuh. Enggak tahu lagi guys. Pasangannya ini apa ya? Oh, udah ya. Oke, langsung aja dah guys. Kita enggak usah kelamaan nih. Set. Oke, dah. Kita cobain ya. Set. Oh, ini. Yuk, aduh nge-lag. Oke, jadi AN94 ini katanya tadi rate of fire-nya ditambahin. Kenapa nih patah-patahan? Sabar bos, belum juga siap nih. Oh, jaringan ya. Oke guys, jaringannya naik nih. Ayo guys. Ayo sembunyi kau. Siapa yang ngajari kamu sembunyi, mama lo? Ah, ngelek jaringannya parah sih. Nanti kita cobain rasa sakit damage-nya kalau nggak pakai tes. Bukan, sama shotgun aja kalah guys. Ini berarti AN94 ini OP loh guys. OP banget, kalian harus pin ya. Karena skena AN itu cukup sedikit ya. Dan ini setahu saya baru ini kayaknya yang bisa dipasang di lobby. Saya lupa juga guys, ya tahu guys di komentar ya. Dan kita coba cari musuh lagi. Dan kita akan cobain rasa damage-nya itu mantep gak guys. Aduh kena. Itu si pet masih ada di tengah. Weh.
Kan pecahnya tuh langsung 198 dari saya lihat ya. Kita kan coba headshotin guys. Kalau headshot tuh parah sakitnya. Duh, nggak pakai alok teh. Susah nih ngemate. Ah, mana sih ini orang-orang ya? Kasih lihat skin AN94 nih langsung maknyus nih, kena headshot pecah pala ya langsung. Huya, aduh, pakai M79. Lemah banget lah. Asik. Wes, itu dia. Dia nih ngeker-ngeker apa sih? Aduh, error. Cari lagi, guys. Ini cuma saya bingungnya nih bandel ini cocoknya pakai apa ya, guys? Bandelnya bandel apa yang pas? Aduh. Tombolnya nge-stop, guys. Seperti biasa ya. Tuh, kalian lihat. Kita stop dulu. Oke guys, seperti biasa kalau kita lagi review senjata yang paling sering saya lakukan adalah challenge skill 5 guys ya. Kita akan coba challenge, sudah dapat 1. Tinggal 4 lagi guys. Kita akan challenge skill 5 dengan cepat, bos. Cepat apa nih? Oh, ngapain, bos? Mati 2. Oke, nice. Set, di mana tadi tuh? Yang main bokong-bokong ya. Cacet banget ya. Mana dia nih ngendok apa? Wah, itu tuh. Aduh. Lawan kita kill berapa tadi? 2 ya? 2, 3 lagi nih. Itu. Assalamualaikum. Kenapa nih jaringan nih? Nah, 3. Oke. Banyaknya pecah-pecah kepala. 4, 1 lagi. Belum 1 menit kita udah kill 4. Mantap. Oke, kita coba ini terakhir nih. Orang terakhir. Pecah semua kepalamu, bos. Bos. Gila ini pro anu ya. AN94 sakit banget nih kalau kena headshot no helm kayak gini. Hampir 200 loh. Kalah-kalah WM. AWM lebih sih kalau headshot. Oke, jadi itu dia reviewnya sebentar aja. Yang penting kita udah review nih guys. Jadi video ini cuma sampai sini dulu. Buat kalian yang suka jangan lupa kalian tuh klik like, share dan subscribe guys. Karena bentar lagi udah 1000 subscriber guys. Kalau udah 1000 kita bakal ngapain ya? Ngasih giveaway apa? Nggak tahu lah nanti. Yang jelas kalian tembusin aja 1000 ya. Siapa tahu nanti gua bakal punya niat baik buat nge-giveaway ya anjay. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.